sebagaimana kebiasaan umat Islam. Alhamdulillah saya setiap tahun berusaha untuk melaksanakan kurban. Dan hari ini saya melaksanakan kurban 2 ekor, alhamdulillah. Satu kebo bule dilaksanakan di Cagar Budaya Kesultanan Karacau. Yang di sini di Mangkubumi yaitu sapi, alhamdulillah sudah dilaksanakan, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Ya, tujuannya saya hanya berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya sapi ini mau dikemana kan ini kan dagingnya? Ya, dibagikan aja ke lingkungan warga yang ada di sini gitu. Begitupun yang ada di Cagar Budaya yang dibagikan di lingkungan Cagar Budaya. Mungkin dari akan ada harapan ke depannya akan seperti ini lagi apa gimana kan mungkin? Ya, harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan tahun depan saya bisa mampu lagi melaksanakan udhiyah kurban dan bisa lebih banyak lagi kan gitu. Itu ya harapan saya untuk selebihnya ya kembali kepada Yang Maha Kuasa ya, kita hanya melaksanakan syariat sebagaimana ajaran agama Islam gitu. Mungkin sekarang kan udah mulai musim politik nih, dari kesultanan sendiri kan gimana mungkin? Kalau saya secara institusi kesultanan membebaskan kepada semua keluarga besar untuk turut serta dalam rangka mencalonkan diri atau mendukung salah satu partai ataupun salah satu pasangan presiden. Jadi kami atas nama institusi itu membebaskan kepada keluarga. Tetapi tentu ya saya sendiri, keluarga sendiri memiliki hak politik, memiliki jagoan-jagoan lah, tentu itu aja. Yang penting yang saya harapkan ini dalam rangka menghadapi pemilu 2024 ini yang paling pokok jaga keamanan, kerukunan, ketentraman. Jangan sampai perbedaan pilihan dan dukungan menjadikan suatu perpecahan. Karena ini kan demokrasi, hajat warga, hajat masyarakat Indonesia 5 tahun sekali. Tentu ini dalam hajat ini ya patut semua, karena kan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, bahasa, agama, golongan. Begitu juga partai politik, berbeda dukungan, jagoan. Ya yang penting inilah hajat politik negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita meriahkan bersama sebagai warga masyarakat yang baik, yang menaati aturan agama, baik pun negara, kan gitu. Yang harapan saya, seluruh warga negara Indonesia pada saatnya untuk mau menyerahkan hak pilihnya. Siapapun yang dipilih jangan sampai golput. Karena walaupun itu tidak diharamkan, tapi menurut saya tidak baik. Sebagai warga negara tetap kita harus memiliki hak pilihan. Harus menentukan pilihan, terlepas apapun. Dari kesultanan nggak mengarahkan juga ya? Oh, sementara tidak. Saya tidak mengarahkan untuk sementara ini. Saya sudah atas nama institusi saya membebaskan. Tetapi secara pribadi ya kami sendiri juga memiliki jagoan yang gitu. Tapi saya harap dari keluarga dengan perbedaan pilihan, jagoan, dukungan ya jangan. Kita kan kembali ke tadi, kita hanya hajat politik.